Saya nak bacakan soalan ini daripada Awi Awi. Andai kata laporan itu tidak benar, memandangkan kes dalam siasatan lagi, adakah Bro Firdaus sanggup memohon maaf kepada suspek? Saya akan meminta maaf dan saya bukan kali pertama. Saya pernah dijemput ke TV Ahidra dan saya tersasul dalam percakapan saya. Tersalah fakta. Sebenarnya bukan mencarut pun, tersalah fakta. Maka setelah saya balik, saya rasa macam something wrong. Then saya check balik dengan orang yang tonton. Dan dia mengesahkan apa yang saya cakap. Saya kata, okey, salah tu. Bila saya salah, saya terus buat status. Saya meminta maaf di atas kekilafan saya. Dan saya tarik balik apa yang saya cakap tadi. Itu cara saya. Saya bersedia untuk meminta maaf sebab saya takut neraka. Tetapi Haslina, saya sangat yakin. Saya tak pasti keadilan dapat ditegakkan di dunia ke tidak. Tapi saya sangat pasti. Berapa persen? 100%. Okey, apa yang dikendalikan kami sekarang ini adalah benar. Dan mungkin sukar apabila keadilan dan kebenaran terbongkar nanti, mungkin sukar untuk sahabat-sahabat untuk message. Hatta ramai yang sebelum ini awal-awal telah menghina saya, mencaci saya, ramai yang message saya dekat Instagram, dekat Facebook, dekat Twitter nak minta maaf. Saya tak larat nak balas semua. Saya hanya kata saya maafkan mereka semua dengan ikhlas hati insya-Allah dan saya doakan kita jadi lebih rasional, kita jadi lebih baik. Tak perlu percaya kepada saya yang baru 16 tahun memeluk Islam, tapi percaya kepada fakta, kepada prinsip. Ingat, Quran menceritakan tentang bagaimana lakunan air mata. Nabi Yaakob, anak-anak dia membuang Nabi Yusuf ke dalam perigi. Mereka pulang kepada Nabi Yaakob dan mereka menangis teresak-esak. Menangis teresak-esak bukan tanda kebenaran. Begitu juga Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf juga. Beliau telah dicabul. Tetapi isteri kepada pembesar pula menuduh Nabi Yusuf sebagai orang yang mencabul. Maka, not necessary, ada kuasa, ada populariti, orang itu pasti benar. Kebenaran itu berdiri dengan tegak, berdiri dengan sendirinya. Sekali lagi, saya tegaskan, ya, saya dapat rasakan Haslina juga rasa panas bila melihat komen-komen. Itu baru sikit Haslina, saya perlu berhadapan dengannya siang dan malam, tapi saya selalu doakan mereka yang terbaik untuk mereka. Kalau berjumpa, jangan meludah kat saya. Sebab saya risau nanti tak jumpa saya nak minta maaf susah pula kan. Jadi saya kata tak apa, saya maafkan anda semua. Saya minta tolong satu je. Janganlah komen apa-apa. Janganlah memihak kepada saya. Jangan memihak kepada mana-mana. Anda terus doakan kebenaran dan keadilan itu dapat tertegak insyaAllah. Anta wahabul atar.